bahwa kita dari sisi buruh tetap menolak undang-undang Omnibus Law. Pemerintah dengarkan suara kami. Kami ini rakyat, kami ini buruh. Ternyata kita sudah rasakan bagaimana dengan undang-undang kita kerja. Banyak hak-hak kita yang sudah dilindungi oleh undang-undang 13 hari ini dipangkas. Pemerintah harus tahu kesejahteraan kita dikurangi hari ini. Pemerintah harus tahu bahwa manajemen semakin semena-mena hari ini. Banyak hari ini di PHK, banyak pengangguran. Undang-undang kita kerja sudah memperkosa hak-hak pekerja yang ada di Indonesia. Kita sudah rasakan bagaimana undang-undang kita kerja sangat membatasi kebebasan kita, sangat membatasi kesejahteraan kita. Kita lihat dengan di tahun 2022 maksimal hanya 10% atau dipastikan tidak naik sama sekali. Jadi gimana dengan pemikiran pemerintah? Ternyata survei KHS harga naik itu sangat tinggi, Pak. Tapi upah kami terancam tidak naik sama sekali. Maka dari itu, di hari Sumpah Pemuda ini, kita sampaikan, Pak, bahwa kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia menyatakan menolak undang-undang cipta kerja. Pemerintah harus mencabut undang. Kita buktikan kepada pemerintah di hari ini, kita yang kesekian kalinya datang ke ibu kota dan tetap menyatakan hal yang sama, bahwa buruh menolak undang-undang cipta kerja. Kita dari aliansi rakyat menggugat akan menyampaikan aspirasi-aspirasi kita. Ada dari sisi buruh, sisi politikus, dari warga sipil maupun dari aktivis-aktivis. Kita akan sampaikan, kita akan suarakan kepada barisan pemerintah Joko Widodo bahwa kita menolak undang-undang cipta kerja. Bukan hanya di dunia maya, PPMI Istiqomah menolak undang-undang Omnibus Law. Cabut. Yoi, Bapak Yoi. Di biasa kita lah di sebelah kanan, nanti belok kanan, depan belok kanan. Hidup rakyat Indonesia, hidup mama, hidup mama, hidup mama. Hari ini bukan hanya Sumpah Pemuda, tapi luar biasa Jepur. Hari ini menyampaikan cabut undang-undang Omnibus Law atau Jokowi. Takbir! Takbir! Takbir ya kan! Dari berbagai elemen, kita akan menyampaikan hal yang sama. Keberatan-keberatan kita atas
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk aksi hari ini kita akan buka dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bahwa hari ini tanggal 28 Oktober adalah hari Sumpah Pemuda. Maka dari itu kami dari Aliansi Rakyat Menggugat hari ini hadir ibu kota untuk menyampaikan bahwa kami sebagai pemuda dan pemudi Indonesia menyampaikan atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang hari ini sudah sangat banyak menyengsarakan. Selanjutnya akan dinyanyikan lagu Indonesia Raya oleh Esa. Bapak Esa, Bapak Esa, Edi Supriyadi, alias Esa, kadir. Halo, DJ Bokong, siapa ini? Musim takar dari Indonesia. Musim takar Cina dari Indonesia. Turunkan Jokowi. DJ siap. Mari rekan-rekan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia. Pemerkosaan hak-hak terhadap rakyat Indonesia, juga buruh, masih ada, bahkan banyak. Baik, selanjutnya pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan dibawakan oleh Bapak Warjana dari Majalengka. Waktu dan tempat, Warjana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Setelah tadi kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya, sangat luar biasa menyentuh. Karena perlu teman-teman ketahui bahwa di negara kita, di tanah air kita, tanah air Indonesia, tanah tercinta, sudah tidak ada lagi keadilan bagi rakyat Indonesia. Ini sangat miris, sangat luar biasa perlakuan pemerintah terhadap rakyat, terhadap buruh yang ada di seluruh Indonesia. Baik, saya akan membacakan Undang-Undang Dasar 1945. Tahun 1945 bukan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup rakyat! Kawan-kawan, jangan pernah lelah, jangan pernah letih, jangan pernah berhenti menyuarakan keadilan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Indonesia sudah benar-benar dijajah dengan benar-benar telanjang, sudah tidak ditutup-tutupi lagi. Apalagi dengan undang-undang cipta kerja Omnibus Law yang harus Pak Jokowi cabut, atau enggak Jokowi Maruf mundur saja. Kafir, kafir yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan membacakan Sumpah Pemuda, dan saya minta kepada seluruh yang hadir untuk mengikuti ikrar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah Pemuda. Kami putra putri Indonesia. Kami putra putri Indonesia. Mengaku. Bersumpah darah yang satu. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang
yang ada di sini ikut membaca Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Takbir, takbir, semangat terus, semangat. Terima kasih. Dipameri kereta api cepat dan bentangan jalan tol, padahal itu milik siapa? Padahal berapa itu rakyat harus bayar penggunaan dan penggunaannya? Rakyat dan pemuda kini adalah kawanan dikambing-kambingkan, tak bergembala. Dan kenapa tak menyadari dia dulu bahwa dari pusat-pusat keseharian sampai keseharian, dari Kementerian Agama sampai penghancuran sumber daya manusia dan alam yang semena-mena. Investasi, demokrasi, integrasi, moralitas dan integritas kehilangan arah, malah memasuki lorong-lorong tipu dan kamar-kamar janji belaka. Rakyat dan pemuda kini adalah penonton film yang tidak mengetahui judulnya. Sutradara dan skenarionya pun tak diketahui karena produsernya di balik tanah, kecuali bayarannya yang aduhai. Jalan ceritanya melewati rute pesanan dan susu pamer pesona dari cerita rakyat yang menonton film sepanjang hari hanya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh dari Universitas Indonesia oleh Ibu Dokter Eva Diana. Waktu dan tempat persilakan. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, yang tergabung di dalam aliansi rakyat menggugat, hari ini kita berkumpul di tempat ini adalah selain memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, juga hari ini kita evaluasi 2 tahun pemerintahan Joko Widodo. Ngapain aja Joko Widodo kepada rakyat Indonesia? Apakah kalian tambah sejahtera? Apakah kalian tambah cerdas? Apa kalian merasakan kemerdekaan? Apa kalian merasakan keadilan? Orang kencang, intinya udah capek nih. Masih semangat? Sekarang saya tanya, apakah selama rezim Joko Widodo ini kalian merasakan keadilan? Kalau begitu. Jihad, ya.